Handphone Pak Adam, di mana dirimu? Waduh, si Upin udah cari-cari dari tadi nggak ketemu-ketemu nih, guys. Waduh, si Upin bingung. Oh, apa itu Upin? Ternyata di sini nih. Balik lagi sama gue Gamer Cup Official. Dan kali ini kita mau merobak lagi, guys. Nah, di video kali ini kita mau ngelanjutin petualangan si Upin jadi pemburu hantu ya, guys. Waduh, si Upin keren nih ya. Masih pakai peci nih karena baru pulang ngaji nih dia ya. Si Upin kan masih puasa nih, guys. Tapi sebentar lagi kayaknya mau beduk nih, mau buka puasa. Ya udah, sambil kita nunggu buka puasa, kita cari hantu dulu Upin di kampung sebelah. Oke guys, sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe juga buat yang belum. Dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, seperti biasa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya gue juga ngerti kalau lo udah nonton video kali ini. Mantap. Oke Upin, kita langsung aja ke kampung sebelah ya. Karena terakhir kemarin kita udah buka kampung sebelah, karena kita udah upgrade antena kita jadi level 2 nih. Oke, ini ada merah-merahnya sekarang ya. Kita langsung aja mulai di sini Upin. Oke, kita mau laporan dulu, mau ambil quest dulu di sini Upin, supaya kita bisa cepat dapat gem yang banyak. Kita ngomong dulu ya. Oke, kita ambil questnya. Di sini questnya apa Upin? Langsung aja kita ambil. Di sini kita suruh cari apa nih? Businessman Ghost. Oke, ternyata kita harus nangkep hantu businessman. Ini dia kayaknya businessman-nya ya. Topinya ini kayaknya topi orang kaya nih Upin. Dia gentayangan ini, mungkin dia bunuh diri karena usahanya bangkrut Upin. Ih, serem banget. Ya udah kalau gitu kita langsung tangkap aja ya Upin. Kita mau tangkap ini, kita buka dulu vakum gitu. Kita sedot dia Upin. Ayo sini Pak Tua, masuk ke sini. Masuk ke sini. Oke, kita udah dapat satu, kita sedot lagi nih Upin. Kita mau dapat 5 nih supaya kita selesai questnya. Kita sedot lagi di sini. Kita masih kurang berapa nih Upin? Kita masih kurang 2 lagi. Oke, ini pas 2 ini. Kita mau sedot, 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 sedot. Oke, wow. Di sini ada gems Upin, kita ambil gemsnya. Kita mau kumpulin gemsnya supaya kita bisa beli telur baru ini. Oke, quest kita udah selesai. Sekarang kita suruh cari cat ghost. Oke, hantu kucing. Oh, ini dia, ada hantu kucing di sini. Kita sedot aja langsung ya. Kita mau sedot nih hantu kucing. Ternyata kalau kucing mati jadi hantu juga nih. Lucu juga ya. Kita harus muter-muter nih kayaknya. Di sini hantu orang kaya semua. Ya udah, kita sambil sedot aja lah ya, supaya tas kita semakin penuh ini. Siapa tahu kita dapat gems lagi. Oh, ternyata kita dapat gems beneran Upin. Meong, meong. Oke, kita sedot dia. Udah masuk. Ini apa ini? Ternyata koran juga nih. Kucingnya bawa koran. Kucingnya intelek nih Upin. Dia bawa koran kemana-mana. Temu laporan di sini. Oke, kita spasi aja biar cepat, biar cepat. Langsung dapat 30 gems. Oke, gems kita makin tambah banyak nih Upin. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita mau ambil quest lagi di sini. Sekarang kita harus ngumpulin 300 ektoplasm. Oke, ini kayaknya bebas nih ya. Boleh hantu apa aja, boleh hantu orang kaya, boleh hantu kucing, pokoknya yang penting 300. Wah, bosen juga nih Upin nyedot hantu orang kaya nih. Kayaknya kita mau cari hantu baru ya, karena kita bosen nih di sini hantu orang kaya sama hantu kucing. Kita mau jalan-jalan dulu Upin. Kita masuk ke sini tapi masih gelap kayaknya Upin ya. Wow, ternyata kita butuh antena level 3. Oke, kalau gitu kita coba upgrade dulu ya. Antena kita udah bisa di-upgrade belum Upin? Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ternyata kita udah bisa upgrade Upin. Kita bisa upgrade antena kita supaya jadi level 3. Oke, kita upgrade sekarang ya. Mantap. Dan sekarang antena kita udah level 3 nih. Harusnya kita bisa sedot-sedot hantu yang sebelah sini Upin. Oke, kita masuk ke sini Upin. Ini hantunya pakai topeng, ini kayaknya hantu polisi atau gimana? Bodoh amat. Ya udah langsung aja kita sedot-sedot ini Upin. Ayo sini masuk, masuk, masuk. Kurang 10 lagi. Kita mau sedot yang sebelah sini. Ini ada lagi. Kita sedot lagi sini Upin. Kita sedot sampai tas kita penuh, terus kita jual Upin. Oke, mantap, 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 mantap. Di sini kita lihat. Di sini ada apa nih?
Oke, kita ambil aja langsung. Terus kita mau jual dulu nih kayaknya ya. Kita jualnya, ternyata jualnya jauh ya. Kita harus pulang ke kampung kita nuh, Upin, baru kita bisa jual. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau gitu ya. Kita coba jual di sini. Oke, langsung nambah lagi E kita. Uang E ini apa kemarin ya? Lupa, bodo amat lah. Pokoknya itu uangnya namanya E. Kita sekarang mau beli lagi. Kita coba mau beli ya. Adbit vakum harganya 1.300. Kita bisa beli nih ya. Ya udah kalau gitu kita langsung beli aja nih ya. Supaya makin mantap ini sedot-sedotnya Upin. Oke. Okay. Kita keluar dulu. Kita mau lihat nih nih Adbit vakumnya. Ternyata warnanya kuning Upin. Keren banget ya. Warna kesukaan si Upin nih warna kuning. Oke, langsung aja kita mau coba lagi. Kita mau laporan dulu. Kita mau lapor. Di sini dia bosnya. Wow, di sini bosnya. Kita mau laporan dulu. Kita mau laporan dulu. Quest kita udah selesai. Supaya kita dapat quest baru. Oke, kita dapat 60 gem. Terus kita ambil quest lagi. Sekarang questnya baru. Sekarang kita mau ikutan sedot-sedot hantu. Apa ini? Wow, di sini hantu gorila. Ya udah kita ikutan sedot aja ya. Kita sedot di sini. Oke, kita sedot. Wow. Jangan di depannya Upin, nanti kita kena tendang. Baru aja dibilangin ya. Oke, sedikit lagi bakal mamam nih hantunya Upin. Ayo Upin, semangat Upin. Tinggal 5% lagi Upin. Ayo Upin, sedot terus Upin. Waduh, kita ditendang ini pas terakhir-terakhir. Waduh, kita ditendang guys. Waduh, kita dapat gak? Ya, kita gak dapat nih guys. Gara-gara kita ditendang di terakhiran ya. Waduh, apes banget ya. Ya udah deh kalau gitu kita dapat zong nih guys. Ya udahlah kita ngelanjutin lagi ya. Kita mau sedot-sedot hantu yang biasa aja kalau gitu ya. Quest kita tinggal kurang satu lagi nih. Garbage bin ghost. Oke, ini dia ghostnya. Ini hantu tempat sampah. Aduh, tempat sampah ada hantunya juga nih Upin. Ya udah langsung aja kita sedot di sini ya. Kita tinggal kurang satu nih Upin. Oke, kita sedot. Oke, sekarang udah selesai questnya. Kita mau laporan dulu ya. Oke Pak Adam, ini questnya udah selesai. Mau laporan dulu nih. Mana nih hadiahnya nih? Kita dapat gems. Kita dapat gems lagi. Dapat 100 gems Upin. Wow, gems kita makin banyak nih Upin. Terus kita mau ambil lagi quest kita selanjutnya ya. Ini sekarang kita disuruh apa nih? Find Adam cell phone hidden in the jungle. Oke, kita harus cari handphone ini. Waduh, dia yang ngilangin handphonenya. Kenapa kita yang suruh cari ya Upin? Ya udah nggak apa-apa, siapa tahu nanti kita dikasih hadiah Upin. Handphonenya Pak Adam, di manakah dirimu? Nggak bisa jawab lah ya. Masa handphonenya? Di situ apa itu? Ada merah-merah nih. Coba kita ke sana ya. Kita naik ke sini. Ini ada insentor. Ini buat apa, Upin? Ini ternyata buat membakar bahan-bahan yang kita nggak pakai. Oke, kalau gitu kita bakar aja ini supaya tas kita kosong ya. Kita bakar di sini. Terus kita bakar juga nih. Oke, newspaper juga kita udah nggak pakai. Kita bakar. Antena juga kita udah nggak pakai. Kita bakar semua nih, Upin. Kita bakar semua supaya kita dapat duit lagi. Mantap. Tapi kita masih belum ketemu ini ya. Handphonenya si Pak Adam nih. Handphone Pak Adam, di mana dirimu? Waduh, si Upin udah cari-cari dari tadi nggak ketemu-ketemu nih, guys. Waduh, si Upin bingung. Apa itu, Upin? Ternyata di sini nih. Wow, di sini ada handphone nih. Kita bisa ambil kak. Kita dapat handphonenya Pak Adam nih. Oke, quest kita udah selesai nih Upin. Kita mau laporan dulu. Kita mau kasih dulu handphone ini ke Pak Adam ya. Gak boleh dijual loh. Gak boleh diambil sendiri nih. Karena ini bukan punyamu Upin. Jadi kita harus pulangin ke Pak Adam. Oke, ingat Upin, masih puasa loh. Nanti batal loh kalau gak dikasih. Kita mau laporan dulu di sini. Oke, kita laporan. Terus kita dapat apa nih? Kita dapat gems lagi nih Upin. Kita dapat hadiah gems lagi. Terus kita suruh bakar-bakar nih. Kita suruh bakar-bakar di tempat pembakaran yang di atas tadi Upin. Kita mau bakar-bakar dulu Upin. Kita kumpulin 3 dulu ya. Oke, kita mau sedot lagi. Ayo dong, kita mau cari barang nih, bukan cari gems. Oke, kita udah dapat lagi nih barang. Kita bisa bakar nggak ya? Kita coba bakar dulu ya. Kita naik ke atas sini. Kita mau bakar-bakar nih Upin.
Kita mau bakar di sini. Ada berapa di sini? Kita punya 3. Kita langsung bakar aja di sini. Oke, questnya udah selesai kah? Questnya ternyata questnya udah selesai, Ubin. Oke, kalau gitu kita bisa laporan lagi ya. Kita laporan dulu sama Pak Adam ini. Questnya udah selesai. Oke, kita dapat 20 antena pars. Buat apa? Kita kan udah nggak butuh itu. Waduh. Ya udah deh kalau gitu kita ambil quest selanjutnya aja. Ternyata quest selanjutnya udah selesai. Kita langsung laporan lagi. Kita mau laporan lagi nih supaya dapat gems lagi. Dapat gems lagi. Mantap nih. Kita mau ambil lagi questnya. Ternyata kita suruh cari quest baru nih. Kita suruh ke sewer. Ya udah nanti aja ya. Kita mau pulang dulu deh. Udah capek nih Upin. Udah capek berburu hantunya. Kita mau beli pet baru dulu aja. Karena kita udah punya gems yang cukup nih Upin. Kita mau beli pet yang baru. Kita buka di sini pet crate. Terus pet crate yang kedua. Harganya 850. Kita lihat di sini kemungkinannya macam-macam ya. Moga-moga kita dapat yang bagus ya Upin. 1, 2, 3. Dapat yang bagus dong Upin. Dapat yang bagus dong. Wih, kita dapat ayam nih. Dapat rainbow kita di sini ya. Oke, mantap nih. Kita dapat pet rainbow alias ayam. Jangan dimakan ya ayamnya Upin. jangan dimakan. Kita mau pakai aja supaya kita makin keren Upin, sedot-sedot hantunya. Oke, kita pakai dulu pet ayamnya ini. Kita dapat pet uncommon. Kita mau ganti yang mana nih ya? Yang ini aja deh, yang puk aja kita ganti nih. Jelek nih mukanya, jelek dia. Oke, kita unequip. Terus kita mau pakai chicken. Oke, kita pakai chicken sekarang. Kita bawa rainbow nih Ubin sekarang. Kita punya rainbow. Tapi rainbow kan punya atuk dalang. Bodoh amat, yang penting kita punya ayam baru nih Ubin. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa dikasih like yang banyak di video ini supaya kita bisa terusin lagi main game ini di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Gamer Cupu Official, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya. Diklik aja, terus diklik lonceng notifikasinya supaya kalau ada video baru dari Gamer Cupu Official, kalian gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.